kebebasan satwa yang ada di tangan kita. Maka dari itu pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menjadi pembebas, pembebas dari satwa yang sudah terkekang sekian lama hak-haknya ini. Kita kembalikan mereka ke dalam habitatnya. Semoga survive di alam, selamat di alam, berkembang biak di alam, dan melakukan fungsinya sebagai putaran ekosistem pesisir, dan kelak akan bermanfaat dan dilihat oleh anak cucu dan generasi-generasi kami yang akan datang. Kita akan lepas. 1, 2, 3.